Batene wis semono iki. Pok-pokan batenan saene iki. Batene pok-pokan iki Pak Desunar iki. Lah iki batene tok. Wong mangkat ora go duit kok. Wong iki jaman tru. Iya tak mangkat ora go duit, ora go sapi. Ini di bagian moncong keluan. Bagian moncong keluan bersama iki bakule. Kena digolek ya angel. Nggo pira? Papat 7 ekor, 8 ekor. Wah, oke okay, men gawanmu. Nah, karek teluk papat. Jiro lupat. Sing di? Kuwi lho, kuwi iki, kuwi. Lah coklatmu ning ndi? Coklate payu to. Payu pira ke, Bu? Oh, likur kelat, likur 6. Likur 6. 100 likur 6. Sing apik? Sing apik 4 likur papat. 4 likur papat, Dit. Wis do payu. Udah laku. Udah laku. Sing iki juk pira iki? Iku tak pasang 100 setengah. 100 setengah. Sing kuwi? Sing udah laku kok. Oh, wis payu kuwi. Wis. Wis mbok Dit. Payu pira kuwi? 250. Wah, mati to. Udah laku. Kari sing iki. Oh, telu iki. Tinggal 3 ekor iki. Sing iki sama yang ini. Tinggal 3 ekor ini Pak Sunar. Yang lain udah pada laku ya. Sing kae 25. 2500. Iki sing apik iki Mas Payu. Wis. Payu biru apik iki mau. 15 kurang 100. 15 kurang 100. Ini sapi-sapi punya Pak Desunar. Ini moncong yang keluhan tinggal 3 ya. Tinggal 3 ekor. Ini yang jalan udah enggak ada. Jalan udah enggak ada ya. Terus yang paling bagus dari semua moncong dari pengamatan saya itu iki apik. Ini dari postur badan masuk tanduk kecil-kecil tapi panjang masih masuk, kepala masuk, kaki-kaki masuk, tapi juga udah laku. Tadi tak kirain belum laku, tak tunggu malah udah laku nih. Untuk moncong satu ini pengamatan saya yang paling sip dia gitu. Sama yang ini. Ki mau sing diganti kelo. Yang diganti kelo. Tadi pagi diganti kelo tak videokan juga ini. Juga udah laku ini untuk sapi komplit ya. Untuk sapi kelas sapi ini kelas sapi moncong komplit. Badan posture kuwong, iganya itu kuwong. Rada pendek dikit tapi untuk tebele jos. Kaki-kaki apik. Kepala masuk cuman gak ada cuman nih. Tanduknya rada kegeden sithik. Untuk tanduk agak kebesaran sedikit ini loh, dilihat. Untuk tanduk kalau saya ukuran saya kalau untuk bakal ini agak kebesaran dikit. Nanti efeknya di mana? Efeknya di sini, tak liatin. Efeknya di sini nanti. Biasanya agak rompang, agak kurang isi walaupun di pull konsentrat. Biasanya seperti itu ya. Dari pengamatan saya seperti itu dari pengalaman. Tapi untuk sapi ini kemungkinan masih bagus. Dilihat dari postur badan isinya sekarang nanti kalau gede masih bagus karena enggak besar-besar amat tanduknya itu. Masih hitungan sedang. Dari hitungannya masih sedang. Iki ya wis payu lur. Sing rong payu ndi iki? Wah, edite akeh menok lho. Batene urung semono iki. Pok-pokan batenan sahene iki. Batene pok-pokan iki Pak Desunar iki. Lah nggih iki batene tok. Wong mangkat ki ora nggo duit kok. Kuwi ki jaman bro. Lah iya ta mangkat ora nggo duit, ora nggo sapi. Oh. Nek arep dolani nyang omahe angel. Angel. Ini masih di bagian moncong keluan.
Iya, kuwi gak disunar mo. Jiro lu gak disunar kabeh iki. Oh, iki sing ora iki. Iki moncong coklat. Moncong coklat ngene pakne gede iki. Ada moncong coklat. Ini iki jok berapa, Dik? Rolikor setengah. Kenceng men yo, Pak Dik yo. Rada kandel. Kulitannya agak tebel ini karena agak kejawaan dikit, ada sapi jawanya sedikit, cross-crossannya, jadi kulitannya agak tebel. Untuk kelas sapi ini sedang karena ini untuk dagingan selembar. Ini bayaran kalau Pak Sunar bayaran. Iya lumayan sapi ini lor, nanti coba di siang-siang kita cari yang lain dulu. Yo rek, rek siapa ini? Kita cari-cari dulu. Gak ono lur. Ki mos payu ki mo. Kira dape is payu. Wah iki bagus iki. Kira gore bagusan. Waduh, rek gore iki larang iki. Wah, angkat tangan iki. Anggere Mas Bin wis angkat tangan go Bali nek iki. Tuku Mas Win. Tuku apa didol iki? Wadol. Ditawake Mas Udin kan. Itu Mas. Ditawake Udin. Din, tuku nang Din. Eh punya Mas Win. Bagusan iki. Apik iki, moncong. Elok. Jos iki. Ngono iki jok pira Mas Win? 8750. Iya. 18 oh 19 kurang seperempat moncong bagus ini untuk sapinya, komplit sekali sapinya, api pedetanya api. Regane yo maut. Ini punya Mas Win, bisa ditonton di video saya. Mas Win sudah sering masuk di vlog-vlog saya dan nomornya juga ada di situ. Nih, di api dewe sak pasar. Untuk kelas pedet ya ini. Pedet yang udah dikeluh ya. Ini baru dirembuk. Dirembuk sama bapaknya. Ih, suwadi. Masih dirembuk ya ini. Sip. Oke, teman-teman, mungkin review moncongnya cukup sekian karena udah pada laku ya, udah pada laku, tinggal punya Pak Desunar saja yang belum laku, tinggal 1, 2, 3 ini sama itu nama punya Mas Win tadi, yang lain udah pada seminggir karena tadi itu saya cari pedetan moncong, jadi ini reviewnya ini setelah cari pedetan moncong. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan update terbaru video dari saya. Terima kasih.